hari penghibur burung. Burungnya gak kedengeran keras apa bunyi gitu. Terus harusnya diam supaya burungnya konsentrasi, jurinya juga konsentrasi. Kurang seru, kurang dengar suara burungnya. Itu harus dikurangin itu biar suara burung bisa didengar oleh juri. Kurang menikmati kalau yang teriak-teriak itu. Mendingan kita nikmati bunyinya burung, dengarkan santai, lebih baik. Ya, bikin suasana, pakai suasana kicau mania, ciri khas burung ya gitu mas. Gak teriak itu gak enak, gak asik lah. Lebih bagusnya ya harus diem, biar suara burung terdengar jelas. Terus kalau ada soal ya kurang enak. Seharusnya kalau lomba burung kan harus diem biar bisa menikmati suaranya burung. Kalau ramai kan kurang enak juga. Juri juga kurang fokus. Itu udah habis gantung ya, tinggal nikmatin aja di bawah. Tinggal kita ngelihat burungnya. Jadi biarin juri bekerja. Jadi ya kalau udah burung di dalam, hak mutlak itu kan juri yang pegang gitu. Saya kebanyakan sering melihat tuh kok lomba burung seperti lomba paduan suara. Itu loh. 5-1 dari 3. Sor. Ih, masih. Sor. Lo 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 5-1 deh lo. Lima lagi jalan-jalan. Lima lagi. Hajar dong. Lima lagi. Lima, lihat itu. Hajar dong. 1 jam. Satu lagi. 400 rupiah tiku. Ayo,
perayaannya jangan sekenceng-kencengin lah dalam hati aja. Dalam dunia, dalam hati ya. Biar merasa diri lah. Mohon maaf. Ya itu mungkin teman-teman pada apa itu kangen sama gantangan, makanya semua unek-uneknya dikeluarin di gantangan. Halo, kenapa berteriak? Karena mungkin supaya diawasi burungnya. Burungnya tidak diperhatikan sama juri, makanya dia teriak-teriak gitu. Seharusnya kalau dia tahu karakter burungnya atau kualitas burungnya, harusnya dia nggak teriak-teriak. Memang saya juga teriak-teriak, tadi juga teriak-teriak. Kalau nggak teriak nggak seru memang. Tapi kalau nggak ada teriakan, kurang seru juga. Kalau masalah teriak nggak seru ya boleh teriak, cuma kan jangan terlalu keras biar nggak mengganggu apa fokusnya juri untuk menilai suara burung. Ya memang sih tidak bisa untuk suruh diem semua, tidak bisa, namanya orang itu kan beda-beda penilaiannya. Tapi kalau terlalu kenceng juga kurang bagus. Ya boleh teriak tapi ya sewajarnya aja lah. Mungkin kalau nggak teriak nggak marem mas, kalau bahasa Jawanya itu. Kalau nggak teriak, itu marem itu kurang puas. Kalau nggak teriak itu pokoknya nggak puas. Apalagi kalau udah suasananya enak gitu, burung kerja nggak dipantau ya agak jengkel juga, makanya ya teriak gitu sih biasanya. Itu yang pengaruhin teriak-teriak. Emang identiknya seperti itu sebetulnya kalau di lomba. Kecuali emang kesannya tertutup gitu ya, lomba itu tertutup. Ini kan memang terbuka, jadi orang nih pengen-pengen lah ya, masih tahu ke diri bahwa ayo ini loh gitu. Seperti itu. Doang op ini memulapkan emosi mas, biasa teriak. Sudah lama nggak gantang. Sekali-sekali teriak nggak apa-apa mas ya. Ini karakter orang kan beda-beda juga gitu istilahnya. Kita nggak bisa melarang gitu istilahnya, karena itu individu sifatnya gitu. Gitu. Ayo kemana Cucu, ayo dinaikkan barangnya. Dimanapun, di gantangan manapun tetap seperti itu masih aja itu. Spot untuk burung mereka masing-masing itu. Nah, itu karena apa? Mungkin dari kicauan kita hijau, dia taunya dia bunyi. Padahal dia bunyi terucuk, cuma ngeriwik saja. Padahal itu sudah terpantau dan sudah dilihat. Selama lockdown 4 bulan ini ya kita kan nggak ada hiburan, ya perekonomian juga hancur, jadi kan banyak teman yang perekonomian tuh di gantangan atau nggak di perburungan ya. Sejak ini normal ini ya perdana di pondok bambu atau nggak ya sudah 3 kali itu kedua kalinya gantangan. Semoga lebih maju dan jurinya insinyur ini lebih mantap lagi. Gantangan, untuk gantangannya kan baru dibuka itu pasca COVID-19 nya ini. Makanya awalnya dari Singaraja kan belum dibuka, makanya kita kesini datang untuk ya jalan-jalan meramaikan istilahnya kecomannya. Ya buat saya sih kalau dengan kondisi saat ini semua juri atau peserta sebetulnya sama-sama sudah harus saling apa ya introspeksi kalau memang kondisinya burungnya nggak jalan atau seperti apa ya kita juga nggak bisa ya dong minta dominan suruh merhatikan ya gak? Terus juga sama juga halnya juga istilahnya kalau juri kalau memang burung kerja burung bagus tolong lah ya gitu diperhatikan gitu. Oh, kalau bisa dikondisikan, soalnya kan waktu ini kan kadang belum normal. Dikondisikan dulu, baru biar enak. Soalnya burung kicauan kalau teriak itu kurang bagus, soalnya diambilkan masalah kicaunya. Dari semua penggemar kicauannya, gitu loh, tolong suaranya agak dikurangi gitu istilahnya. Karena kita ini kan lomba burung, bukan lomba suara gitu. Main chill oke lah, kalau main terlalu ribut ngomong itu agak susah kita jurinya nilai biasanya.
Untuk penonton selanjutnya lebih baik diredakan. Karena apa? Penjurian mulai sehingga kami nyaman. Dari juri-juri anjetes khususnya itu nyaman. Nyamannya apa? Burung ngekek di lobet, burung nembak di murai, di cendet, di kacer, di ijo. Kita nyaman, mendengarnya pun nyaman. Kalau kalah-kalah menang-menang. Yang penting happy. Pokoknya mantap lah semuanya kelas. Walaupun meskipun zong dalam tetap semangat. Lanjut biar semuanya tetap buka new normal, kita buka lembaran baru, semangat buat semuanya. Alhamdulillah cukup menghibur mas setelah pandemi corona ini. Semoga semua sudah berlalu dan dilancarkan. Karena kalau sudah diizinkan misalnya lomba seperti ini di masa pandemi ini, tolonglah ditaatilah protokol kesehatan gitu misalnya gitu loh. Harus lebih diperbaiki lah ya. Ini juga harus dari penonton kesadarannya sendiri. Karena kalau misalkan sampai terjadinya penutupan, kan yang kena juga penghobi-penghobi yang ini gitu loh. Itu yang memang harus ditertibkan. Ini harus kesadaran dari penghobi tersebut gitu loh. Ya tolonglah ikuti protokol kesehatannya jadi gitu. Biar enggak lagi nanti pemerintah dari Provinsi Bali gitu, bisa menutup gitu istilahnya kantangan-kantangan yang ada di Bali gitu istilahnya. Karena kita kan juga menyalurkan hobi, tolong juga protokol kesehatan itu yang paling penting di masa pandemi ini, itu aja. Saya juri pribadi, saya simak. Bagus, fasilitas sip, lain daripada yang lain. Mantap! Mantap hari ini! Pokoknya, yes! Wih, gak tahu. Thank you buat semua panitia. Thank you. Buat video gitu. Foto. Video lagi. Foto. Datanglah, sahabat lama mencaci rusaknya dunia. Aku yakin harapan. Yang saya rasakan untuk juri-juri anjetar beserta panitia seluruhnya Kicau Mania di sini nyaman, yang saya rasakan.
berjalan lancar, ini adalah awal gelaran di sini setelah musimnya COVID-19. Alhamdulillah lancar. Kok ini saya bilang sukses ini, sukses. Sukses sekali ini. Karena protokol COVID-19 masih dilaksanakan lah, dianjurkan. Sukses, tak bilang sukses ini. Alhamdulillah. Terima kasih buat Pak Juri yang bertugas, pantauannya cocok sekali. Tepat pilihannya. Ya, makasih aja buat Bali. Dari Jakarta. Berjalan dengan lancar, sukses. Iya, Pak. Terima kasih untuk dukungan dan kedatangannya. Ketemu lagi di hari Minggu atau hari selanjutnya. Terima kasih. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Salam kicau, mania.